Sama gue Aldi Rais di channel Velg terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Kali ini gue lagi bersama siapa lu ya? Hobi. Oh iya. Dari Tripis Medan. Dari Tripis. Tripis Medan. Nah, jadi kita kebetulan lagi di official store HSR-nya ada di Medan. Dan ini juga masih baru ya? Masih baru. Namanya Tripis Medan, ini ada alamatnya di bawah sini. Seperti biasa lah, kalau official store HSR Wheel itu kalian bisa ganti velg, ganti ban, lower kit, big bracket, apalagi. Aksesoris, ada red max juga, balancing, spuring, nitrogen, tambal ban, minum, semua lengkap. Gratis minum kan? Minum gratis dong. Itu dia. Nah kali ini gue mau bikin video. Jadi kan kebetulan kan gue bawa Avanza nih, ya kan? Iya. Nah gue pengen minta sama si Bang Bobby ini untuk ngasih kita kasih pilihan velg ke kita. Ini untuk Avanza yang lama, karena kan sekarang Avanza udah ada yang baru nih. Iya. Ya kan? Kayaknya tuh Avanza yang lama tuh harus dimodif lagi. Biar nggak kalah ganteng iya, sama Avanza yang baru. Ganteng ya kan? Sama yang baru, benar. Mm-hmm. Jadi buat teman-teman yang pakai Avanza, tonton video ini sampai akhir. Oke? Oke. Kalau untuk Avanza biasa pakai ring berapa? 15-16 bagusnya, dan nyaman juga sih. Pakai itu bagusnya di 15 sama atau ring 16. 15-16? Iya. 17? 17 masih bisa. Tapi lebih ke penampilan, kalau kenyamanannya lebih keren doang. 18? 18 juga masih bisa. Tapi kenyamanannya berkurang. Kenyamanannya berkurang, penampilan doang yang bagus. Jadi kalau misalnya kita mau custom nih, mau ganti velg nih buat Avanza, kita harus tahu dulu ya. Iya, mau pakainya ring berapa? Mau pakainya buat apa kan? Benar, kebutuhannya buat apa? Buat kenyamanan kah atau memang penampilan gitu. Ya udah, coba deh lu kasih gue beberapa pilihan velg deh. Boleh, yuk ya. Ke depan ya. Yuk, kita lihat ke depan langsung aja. Ini di Tripis lagi ada promo enggak nih? Lagi ada promo ring 19 sama ring 22 diskon 20%. Ring 19 sama ring 22, 20 dan 30%. Oke. Oh, ini velg-velgnya ya. Iya, ini velg-velgnya semua ring 14, 15. Ini bisa nih buat Avanza ya? Ini juga buat bisa Avanza nih? Bisa, ini buat Avanza bisa, nggak usah ganti ban lagi kan, jadi... Emang standarnya ini 14 ya? Standarnya 14, Avanza lama. Kecuali Veras dia 15, jadi nggak usah ganti ban lagi, bisa pakai... Lebih hemat budget kan? Iya, iya, jadi cuma tinggal ganti velg, nggak ganti ban pun masih bisa. Iya sih, bisa. Ini HSR apa ini namanya ini? Benjot! HSR Benjot! HSR Benjot! HSR Benjot! Ring 14, lebar 6. Lebar 6, offside 35. Oke, okay. HSR Benjot. Tapi ini cakep juga nih model kayak cakep gini. Cakep nih ring 17, ring 16-nya juga ada. Masuk juga. 16-17 bisa. 16-17 bisa. Ini 15-nya juga ada. Ini namanya pilihan. HSR Bun nih. Dia banyak variasi dari ring 15, ring 16, ring 17. Ini buat Avanza sih wadidaw sih, cocok sih kalau menurut gua. Nih ya. Gua mau fitting ya. Boleh. Tapi ntar, gua pilih-pilih dulu, Satu, terus. Jadi ceritanya ini mobil ini punya bapak-bapak ceritanya. Jadi gua harus ganti velgnya sesuai dengan konsep tema bapak-bapak. Boleh, kita pilihin. Ya kan? Nih, yuk kita cari lagi. Velg bapak-bapak. Ini bisa enggak nih? Oke, ini bisa ring 14. Ini ring 14. Ini juga ring 14. Ini juga 14. 14. Ini 14 juga 14. Ya. Rumah ini coba boleh. Fitting. Nah, terus. Mana lagi ya? Mana lagi, Bro? Ini sama ya. Bapak rekomendasinya nih sih, merah cakep. Mana merah? Merah cakep nih. Bapak-bapak enggak suka warna merah. Bapak-bapak enggak suka warna merah. Kalau Black Police. Black Police cakep nih. Bapak. Yang ini. Black Police bener. Formula ya ini? Formula. Oke, okay, terus. Mana lagi ya? Ini nih buat bapak-bapak bisa nih. Bisa. Ya udah, 1 2 3 4 nih sama ini. Boleh. Yuk. Okay, fitting. Ini fitting nih diapain nih? Fitting itu kita tempelin ke mobil. Jadi fitting itu juga gratis ya di toko HSR. Oh gitu. Gratis. Wih langsung ya? Langsung. Oh, ini fitting secara
luarnya dulu ya. Luarnya dulu. Ntar kita fittingin pakai ban juga boleh. Fitting pakai ban juga boleh. Ini kan lebih puas ya, nampak langsung kelihatan penampilannya seperti apa. Oke oke oke. Coba aman lagi. Jadi cepat. Di HSR itu fittingnya ada beberapa tahapan ya. Kalau umumnya sih kebanyakan ada yang mau, pasti langsung minta dipasangin ban. Mana ya contohnya? Ini kayak gini nih. Velg udah kepasang ban, kita tempel ke mobil. Kebanyakan sih seperti itu. Tapi kadang-kadang kan ada juga nih kayak misalnya orang yang datang mau lihat-lihat doang kan, dan banyak waktunya nggak bisa lama-lama gitu loh. Maksudnya baru mau lihat-lihat. Nah ini adalah fitting yang paling simple. Tuh, jadi langsung ditempel. Teman-teman lihat nih tuh. Jadi teman-teman bisa ngebayangin kalau velg yang teman-teman pilih itu ditempel ke mobil ya. Secara ini dulu aja. Secara apa namanya? Secara garis besar garis dulu aja. Garis besarnya dulu doang. Iya. Yeah. Nih lihat dulu fittingannya kayak gimana. Nah, udah lihat kan gimana? Jadi nih, gue bisa bantu sedikit menjabarkan lah ya. Buat kalian yang budgetnya agak-agak minim, pas-pasan, pakai ring 14. Ring 14. Jadi nggak perlu ganti ban. Karena dia standarnya kan 14 kan. Jadi kalian nggak perlu ganti ban, tinggal pakai velg ini dan dari sini udah kelihatan tuh. Mobilnya hitam. Velgnya tuh apa namanya? Tuton. Ya samain aja. Beda lah, boy. Tuton. Masuk ya kan. Nah, kata mewah. Iya. Nah, kalau mau geser sedikit, yang depan ini ring berapa? 16 ya? Ring 15. Oh, 15. Ini ring 15. Jadi face-nya warna hitam tapi lipsnya warna polis. Silver, polis. Nah, jadi velgnya tuh kelihatan. Karena hitam semua, bannya hitam. Oh. Face-nya hitam. Maka dikasih lipsnya polis, jadi lebih hidup. Betul. Ini kalau Avanza pakai ban berapa ya? 205/50 ya? Kalau di 15, 185/65/15. 185/65/15. 185/65/65 itu masih tebal banget tuh. Iya. Masih oke banget. Kita pindah sebelah sana sekarang. Ini juga oke sih, tinggal ganti ban ya tapi ya. Nah, kalau sebelah sini ring 16 sama ini 15. Ini selanjutnya ini ring 14. Jadi kalau misalnya ini sama kayak tadi, kalian nggak perlu ganti ban, tinggal ganti velgnya aja. Nah, ini modelnya up to date nih. Nah, ya model kan? Terbaru. Modelnya up to date nih, terbaru nih, paten lah pokoknya. Ya kan? Yang pasti mobil juga kelihatan lebih apa ya? Lebih elegan sih. Memang bapak-bapak itu sukanya warna-warna begini. Benar, black polish. Jadi kayak mobilnya kelihatan mewah kan. Kenapa ya? Bapak-bapak itu kan maunya kelihatan mobilnya lebih elegan, lebih mewah. Jadi kalau mewah itu ya harus black polish, dual tune kan. Oh. Jadi ini ya, apa namanya? Paradigmanya kalau black polish itu mewah. Mewah. Makanya bapak-bapak itu demen warna merah. Merah lagi. Black polish. Hitam black polish. Yes. Makanya bapak-bapak seneng. Benar. Oke. Nah, kalau bagian depan ini tadi ring 18 ya? Ring 16. Ini yang dipakai sekarang berapa? Yang dipakai sekarang ring 15, yang ini ring 16 yang dipiting. Ini 16 ya? 16. Ini ring 16, bahasa pakai bannya 205/55. Benar. 205/55 ring 16. Ini enggak bapak-bapak banget sih. Ini kesukaannya ya anak-anak muda gitu. Benar, lah. Karena modelnya racing. Jadi konsepnya agak racing gitu kan. Jadinya seru. Oke lah. Tapi berhubung velg gua udah HSR yang ini, jadi gua enggak mau ganti. Siap. Ini kebetulan yang dipakai nih sekarang nih, kita lihat bagian bawah aja. Ini kebetulan juga sekarang yang dipakai. Ini HSR Tikala ya? HSR Tikala. Mobilnya warna hitam, velgnya kita colok pakai warna bronze. Benar. Mencolok? Mencolok. Warnanya mencolok bagus, jadi dilihat jalannya pun enak. Nah, itu tadi kurang lebih proses fitting. Ya kan? Jadi kalau teman-teman yang area mana ya? Medan ya? Area Medan. Nih, alamat Tripis ada di bawah sini. Kalau kalian mau fitting velg, mau ganti velg segala macam, langsung datang aja ke sini. Langsung fitting. Ya, yang pasti saran gua sebelum beli velg kalian wajib fitting. Karena gratis juga. Jangan sampai lu udah bayar tapi ternyata enggak cocok. Ya kan? Kalau kita fitting tuh enak. Benar. Udah dicolokin, kelihatannya pas, kelihatannya bagus, baru bayar. Kalau belum bagus, Coba fitting lagi. Oke deh kalau gitu, Bang Bubi, makasih banyak. Sama-sama. Ini velg saya kasih. Ya. Mudah-mudahan sukses selalu. Oke, segitu dulu video kita kali ini, boy. Jangan lupa ingat HSR. Assalamualaikum.